Ya, sudah dijelaskan oleh majelis bahwa keputusan artinya agenda sudah selah. Dan sudah dinyatakan menurut majelis SMP dari kita tidak diterima alias dakwaan akan dilanjutkan. Dan sudah diberitakan oleh majelis ya, bahwa kita akan masuk dalam agenda yang baru nih, yaitu pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi hari ini tanggal 18. Hari ini keputusan selah. Pemeriksaan saksi tadi selah ya? Keputusan selah. Tapi kita nggak boleh berhati, memang sudah diputus dan kita memang tidak bisa melawan data atau tersebut. Jadi tetap kita langsung masuk ke dalam tentunya kita bersiapkan segala sesuatu. Dan saya yakin mudah-mudahan keputusan ini dapat kita menangkan. Ini menyangkut kemerdekaan terdakwa ya. Sebetulnya kan kasus ini sudah masalah sengketa tanah ya, harusnya di ranah perdata kan gitu. Tapi kenapa bisa masuk ke ranah hukum ya di sini? Ya itu tadi sudah disampaikan oleh majelis bahwa kasus ini memasuki pekarangan lain. Jadi terdakwa ini dianggap memasuki pekarangan miliknya si pelapor, si korban gitu, megapolitan itu terbuka. Padahal menurut para saksi, para terdakwa ini sebenarnya itu tanah mereka dari sejak zaman mereka, zaman nenek moyangnya dia lah gitu. Jadi menurut saya terlalu ambil juga ya, masuk di pekarangan sendiri, sekarang jadi pekarangan orang lain. Sekarang jadi terdakwa lagi, dudukan dalam posisi yang lemah gitu loh. Nah itu sangat, saya sangat kecewa sekali dengan putusan majelis, kira-kira begitu. Harapan kedepannya nih? Harapan kedepannya, sudah pasti Pak, kita akan melakukan perlawanan, ya kan? Mempersiapkan tentang saksi, baik orang maupun bukti ya. Gitu. Dan kami sudah siap itu semua. Jadi gitu. Semua saksi, bukti-bukti sudah disiapkan? Sudah siap, termasuk nanti kita akan mengolah saksi ahli ya. Terkait dengan proses pidana ini sudah benar apa belum prosesnya, kira-kira gitu. Nah, untuk para keluarga semua ahli waris, dan saya yakin Pak, mungkinlah ini semuanya ahli waris banyak bohong ya kan, bahwa itu tanah miliknya nenek moyangnya kan begitu, dan itu sudah di proses secara fisik ya. Semua kelengkapan sudah siap? Sudah siap, bukti kita ada tentang alasan kita.